Dari dulu hingga ke sekarang, saya tak tahulah kenapa kaki saya ni always merekah and then kering. Disebabkan oleh apa pun saya tak tahu. Jadi hari ini saya nak membincangkan tentang punca-punca kaki kering dan juga merekah. Kurang meminum air mineral antara punca ataupun sebab di mana kaki anda kering dan juga merekah. Kalau korang tak minum air, mesti korang dahaga kan? Macam tu dah juga dengan kesihatan kulit kaki korang. Dehidrasi yang dialami oleh badan boleh menjejaskan kesihatan kulit. Bila korang dah tak minum air, maka kulit kaki anda akan lebih cepat kering, mudah untuk menggelupas akibat aktiviti seharian korang. Contohnya seperti jogging, bermain badminton, futsal dan sebagainya. Seterusnya adalah selipar. Saya jenis yang suka memakai selipar. Kalau boleh setiap hari nak pakai selipar. Pergi mana-mana pun nak pakai selipar lah. Lagi senang, lepas tu lagi selesa, jimat pula tu. Tetapi bila kulit kaki saya ni always kering and then merekah, maka saya kena kurangkan penggunaan selipar ini. Disebabkan oleh terdedah dengan kotoran dan juga habuk. Dan ia senang untuk menggelupas. Kemudian, eczema. Eczema adalah penyakit yang menyebabkan kulit kering dan juga merekah. Ini kerana kawasan kulit yang ada eczema menyebabkan mudah untuk digaru dan juga gatal. Tidur lewat, keletihan dan juga stres yang berpanjangan adalah faktor yang mempengaruhi penampilan eczema pada kulit. Akhir sekali adalah pemakaian kasut. Saya punya kaki ni mudah untuk nak berpeluh. Jadi bila pakai kasut yang terlalu lama, ia akan berisiko tinggi untuk nak merekah. And then ditambahkan lagi pula dengan kasut yang muat-muat ataupun kasut yang kecil, ia akan menyebabkan melecek. Dan juga ini adalah sebab di mana kulit kaki kering. Before that, korang kena tekan dulu button subscribe and then share kepada rakan-rakan korang tentang this video. And then for more info, kita akan berjumpa lagi di edisi Laser Letup.